Ini dia tombongnya. Jadi ini nutrisi dari tunas kelapa ya. Jadi ini masih kecil, biasanya dia kalau sudah mulai tinggi dia akan ada tombong seperti ini. Aduh, ini enak sekali nih. Manis. Coba kita cari yang besar. Wih, mantap. Jadi semakin besar tunasnya, ininya akan semakin besar juga ya tombongnya. Jadi inilah yang memberi nutrisi pada tunas. Dan kelapanya ini akan lama-kelamaan dia akan menghilang dan mengecil. Dan jika ini dijemur dia akan retak ya. Jadi ini akan kita makan dulu. Banyak kandungan airnya nih. Di Bali dinamakan tombong. Airnya manis. Kayak gabus. Kalau ini dikasih ayam ini enak sekali ya. Gabus. Selamat mencoba. Untuk kelapanya mungkin nanti akan pakai santan, mungkin bisa ya. Atau dikasih ayam deh. Kebetulan ada ayam banyak sih.